Tempat kita itu demokrasi. Reformasi hak ketua demokrasi jadi Perdana Menteri hari ini. Ha, suruh buat reformasi. Reformasi di Indonesia, reformasi di Malaysia, reformasi ini. Kita dah juga beragak 3 kali. Turun beragak, cek-cek rupanya orang PAH ramai turun. Orang PAH ramai kena takat. Orang yang akhir tu, saya dengan Dr. Samsuri. Maksud sosial politik saya. Bila tengok anak-anak muda kita yang takat di polis. Saya tengok anak-anak muda duduk bergocoh dengan polis. Anak-anak muda kita Melayu Islam, polis pun Melayu Islam. Puak-puak dia pun dah tepuk di belakang. Selamat dia. Sehinggalah satu-satu negeri Islam dijajah dan takluk. Berakhir dengan negeri Arab. Negeri Arab. Berlaku perang dunia yang pertama. Masa perang dunia yang pertama, Turki, kuasa besar dunia yang sudah lemah, terpaksa berperang menghadapi British, menghadapi Perancis, menghadapi Belanda, menghadapi Eropah dan menghadapi Rusia, mengepung Turki, di mana kuasa-kuasa penjajah yang bukan Islam telah berjaya merasuah orang-orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam dengan kekayaan, dengan duit, dengan kesenangan, dengan tawaran menjadi khalifah. Kalau jatuh kerajaan Uthmaniyah, kita lantik khalifah baru. Biar orang Arab jadi khalifah. Dia berjumpa Raja Saudi, Malik bin Aziz. Dia calon Malik bin Aziz jadi khalifah. Dia berjumpa Syarif Hussein, Raja Hijaz Mekah. Dia cadang Syarif Hussein jadi khalifah. Dia jumpa Sultan Zahir di Afghanistan. Dia cadang jadi khalifah. Dia calon Melaka jadi khalifah. Calon jadi khalifah. Yang ni pula syok nak jadi khalifah ni. Lalu mereka menolong British, menolong Perancis, menolong Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Dengan tangan orang-orang Islam sendiri. Termasuk nak dikerahnya askar Melayu. Askar India Muslim yang berpusat di Singapura. Dikerah untuk berperang di negeri Arab melawan tentera Turki. Bila askar Melayu, askar India Muslim tahu mereka nak dikerah untuk lawan orang Turki, menyebabkan askar Melayu dan askar Inggeris yang Islam memberontak di Singapura. Memberontak di Singapura dan pemberontakan dapat dipadamkan. Orang Melayu juga tolong lawan sama-sama Melayu kerana dapat upah. Maka 100 orang askar Melayu dan India Muslim dihukum tembak mati. Buka internet, peristiwa Dahagi. Peristiwa 100 orang askar India Muslim, askar Melayu dihukum tembak mati oleh British kerana tak nak pergi berperang dengan Uthmaniyah. Di masa itu, Perdana Menteri British Lord Balfour mengadakan perbincangan dengan Theodore Herzl, pemimpin Zionis Yahudi. Buat perjanjian Balfour, sekiranya British dan kuasa-kuasa Barat berjaya menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah, kami berjanji Palestin nak beri pada orang Yahudi. Setelah Theodore Herzl gagal memujuk Sultan Abdul Hamid, khalifah Turki yang akhir, dipujuk nak beri rasuah pada Sultan Abdul Hamid berjuta-juta pound sterling. Pound sterling masa itu 5 juta sudah besar jumlahnya. Nak beri pada Sultan Abdul Hamid dan nak bayar hutang kerajaan Turki yang dibebani oleh hutang yang banyak, mengekalkan Sultan Abdul Hamid jadi khalifah. Dengan tegas Sultan Abdul Hamid menjawab, saya tidak akan mengotorkan sejarah Islam yang ditulis dengan dawa emas oleh nenek moyang saya Sultan-Sultan Uthmaniyah yang mempertahankan Islam. Saya tidak akan jual Palestin kepada orang Yahudi. Dihalanya Theodore Herzl. Akhirnya Sultan Abdul Hamid ditumbangkan. Dijatuhkan oleh Kemal Ataturk. Maksud saya sekolah Melayu, tahun 50-an dulu sekolah Melayu. Dia ajar di sekolah Melayu ni, Kemal Ataturk ni bapak pemodenan Turki. Bapak pemodenan Turki, bukan bapak kepala bapak. Yang menghancurkan Islam di Turki. Ini Kemal Ataturk. Menjatuhkan kerajaan Islam. Kemudian negeri-negeri Arab
dibahagi di kalangan raja-raja dan pemimpin-pemimpin kabilah yang menyokong pihak berikat, menyokong British, Perancis dan Eropah dalam Perang Dunia Pertama. Pemimpin dilantik jadi raja. Dipecah-pecah negeri Arab. Daripada Algeria, Mauritania, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Jordan dibuat negara baru, Syria, Iraq, Emirat, Qatar, Bahrain, Abu Dhabi, macam-macam nama dipecahkan negeri-negeri ini, dibahagi pemimpin yang menyokong dia jadi raja memerintah. Negeri-negeri ini. Jadi rajalah mereka menyokong ini. Khalifah dia tak lantik. Tak lantik khalifah, tak ada. Akhirnya negeri Islam dalam keadaan banyak berpecah. Tak ada lagi khalifah ketua negara Islam memerintah. Ha? Tanah Melayu dia pecah. Malaysia, Indonesia, Filipin, Selatan Filipin. Filipin tu asalnya Islam. Manila. Manila tu amanullah. Anak-anak muda tak tahu ni. Tak ada di sekolah. Tak diajar di sekolah. Manila. Asal nama dia amanullah. Sultan Sulaiman. Dijatuhkan kerajaan Islam di Filipin. Manila, amanullah jadi Manila. Johor Rizal, pejuang kemerdekaan Filipin menentang Spanyol, ialah seorang Islam, bukan seorang kafir. Masa saya sekolah tu ingat Johor Rizal ni orang kafir, rupanya orang Islam. Bila dia tahu Johor Rizal ni orang Islam, dipadamkan daripada jadi pahlawan Turki. Ini pahlawan Filipina. Ini berlaku. Dijajah negeri Islam, kemudian Palestin diberi kepada Yahudi mengikut perjanjian Balfour antara Lord Balfour dengan Theodore Herzl. Serah pada orang Yahudi, British jaga, British memasukkan orang Yahudi sedikit demi sedikit. Tahun 20-an sampai tahun 30-an orang Yahudi jadi ramah. Dibuat undang-undang, orang Yahudi boleh bawa senjata, orang Arab Palestin tak boleh bawa senjata, salah. Bawa pisau pun salah. Orang Yahudi bawa senapang pun tak apa. Ini, dibuat undang-undang macam tu. Samsim-samsim Yahudi membunuh orang Islam, orang Arab, bunuh orang di masjid. Kemudian gerakan membeli tanah. Oleh kerana Yahudi yang datang dari Eropah ni, duit banyak. Kaya raya, banyak duit dia. Dia beli tanah orang Arab. Orang Arab miskin, nak kepitih, jual tanah. Ulama-ulama bagi fatwa haram jual tanah kerana Yahudi punya rancangan untuk takluk negeri kita. Haram jual tanah. Orang nampak duit tak tengok haram dah jual tanah. Tahun 1948 bila jumlah orang Yahudi sudah besar, sudah ramai, maka diisytiharkan negara Israel. Tahun 1948 negara Israel diisytiharkan. Sebelum daripadanya, ulama Palestin Sheikh Aminul Husaini rahimahullah, mufti Palestin, mengadakan satu muktamar di Palestin, dihadiri oleh ulama-ulama seluruh dunia Islam daripada semua mazhab, mazhab Sunni, mazhab Syiah, mazhab Ibadi, daripada negeri Arab, daripada negeri Indonesia, daripada tanah Melayu, daripada Eropah, hadir muktamar di Baitul Maqdis untuk menubuhkan pasukan mempertahankan Palestin. Ini ceritanya. Tak timbul bersatu orang Islam. Tak ke mazhab. Hari ini duduk balas mazhab. Tak ke bersatu. Lawan. Ditubuhkan pasukan jihad. Menentang Yahudi. Berlaku peperangan tahun 1948. Melawan Yahudi. Oleh kerana Yahudi dapat bantuan senjata yang cukup. Para mujahidin tak cukup senjata. Kemudian kerajaan-kerajaan negeri masing-masing pula ganggu. Kerajaan-kerajaan Arab yang ditubuh ini menerima keputusan bangsa-bangsa bersatu untuk genjatan senjata. Maka genjatan senjata. Mujahidin terkapar-kapar. Nak perang tak boleh kerana kerajaan-kerajaan dia terima genjatan senjata. Berbalik ke negeri masing-masing, kena tangkap. Kena masuk penjara. Kena bunuh. Kena macam-macam. Ini berlaku. Akhirnya, perjuangan tak berhenti. Tak berhenti berjuang. Kumpulan Islam lemah. Dia ambil alih oleh kumpulan Islam.
kumpulan Islam ambil alih berjuang. Dan kumpulan Islam mendapat kemajuan. Kumpulan Islam yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi kata, umat Islam ini akan jadi lemah. Tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qala min khillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la, bal antum kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'i sayl wala yaz'an Allahu al-mahabata minkum min qulubi fi qulubi adwikum wala yaghzifanna Allahu fi qulubikum al-wahyan. Qala wa mal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbu ad-dunya wa karahiyatul maut. Nabi kata akan tiba satu zaman orang Islam akan dimamah dan digatuk oleh musuh-musuhnya, dikelilingi oleh musuh-musuhnya macam orang keliling hidang makanan yang lazat. Orang Islam macam makanan yang lazat, musuh-musuh Islam duduk keliling akan mencubit, akan meratuk, akan memamah, akan memakan orang Islam macam makan makanan. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah jumlah orang Islam masa itu sedikit? Nabi kata, tak, jumlah orang Islam ramai Rasulullah. Rasulullah kata ramai, tetapi ramai macam banyak buih dan sapah yang dihanyut oleh banjir. Orang Islam ramai banyak macam buih dalam air, macam sapah dihanyut oleh air. Tak bermakna. Kenapa? Musuh-musuh tidak merasa hebat lagi terhadap orang Islam. Musuh tak rasa gerun pada orang Islam. Musuh tak rasa takut pada orang Islam. Allah Ta'ala campurkan dalam hati orang Islam penyakit al-wahan, penyakit hina. Lalu sahabat tanya, apa dia wahan hina itu Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu kasihkan dunia, terlalu takutkan mati. Ini penyakit menipu orang Islam di akhir zaman. Kasihkan dunia, takutkan mati. Kasih ke dunia, sanggup jual agama, sanggup jual hukum Allah, sanggup jual ajaran yang baik. Boleh 50 riyal, betul lah. Boleh 10 riyal, boleh 5 riyal, tak berlari agama dah. Hasil dapat duit sudah. Ini penyakit menipu orang Islam. Wa karahiyatul maut, dan takutkan mati. Takut pada mati, kenapa? Kerana buat maksiat, buat dosa, takut sangat akan mati. Mati ni, kita takut, mati juga. Mati akan datang bertemu dengan orang, sesiapa sahaja. Tapi takut. Takut ke mati, kasih ke dunia. Ini dengar orang muda-muda ni. Ini penyakit yang menimpa orang Islam, Nabi kata. Kasihkan dunia, tak berdali asal boleh duit, boleh benda. Takut ke mati, kerana buat maksiat. Ha? Ini penyakit orang Islam di akhir zaman. Walaupun demikian, Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadruhum man khadalahum hatta ya'tiyahum amrullah illa ma ja'ahum min la'wa. Akan ada satu kumpulan kalangan umat aku, satu kumpulan kalangan umat aku yang bangkit memperjuangkan Islam. Mereka tidak boleh dilemahkan, dikalahkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Cuma mereka mengalami sedikit kesusahan. Sehingga datangnya urusan Allah, akhirnya Allah memberi kemenangan kepada Islam. Ini janji Nabi. Akan ada satu kumpulan yang berjuang, orang tak peduli, Tuhan tolong di akhirnya. Lalu sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka Rasulullah? Rasulullah kata, hum ashabu baitil maqdis wa aknaf baitil maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Ha. Penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Maka tumbuhlah kumpulan Hamas, Harakah Mukawamah Islamiah, Tanzim Jihad, kalangan orang Palestin yang melawan Yahudi, menukar puak-puak kebangsaan. Puak-puak Islam ambil alih. Hizbullah di Lebanon, Ansarullah di Yaman, dan kumpulan Islam di Iraq dan lain-lain tumbuh dan berlaku revolusi Islam di Iran di atas nama Islam. Orang Syiah timbulkan revolusi Islam, tegakkan negara Islam ikut mazhab dia.
Walaupun orang putih kata itu Syiah, orang Islam tak boleh terima. Syiah ni bukan Sunni. Maka ada dah kerajaan-kerajaan, raja-raja yang ikut Amerika ni. Semua raja-raja yang ikut Amerika ni ada pengkalan British, pengkalan Amerika, pengkalan Perancis di negeri-negeri dia. Tengok dalam betul. Negeri-negeri Arab yang ada pengkalan British ni, puak-puak raja pemimpin dia sokong Barat dan sokong setuju lawan Iran kerana dia Syiah. Maka berlaku perang teluk yang pertama. Suruh Iraq, Saddam Hussein serang Iran. Bagi senjata, seratus-ratus dan sebagainya. Lawan. Oleh kerana zaman Shah dulu, Iran punya senjata canggih. Kerana Amerika beri kepada Shah senjata yang canggih-canggih untuk lawan Rusia dan China. Tiba-tiba Shah jatuh. Dia tak duga. Dia ingat Islam menang di Mesir dulu. Menang di Indonesia. Menang di Afghanistan. Tiba-tiba menang di Iran. Dia tak duga. Lalu dia serangnya Iran habis-habisan. Perang teluk yang pertama, perang teluk yang kedua, gagal. Tak berjaya. Iran ramai saintis-saintis yang bijak. Iran berjaya membina senjata moden. Senjata moden. Yang kita lihat sendiri, 2-3 hari lepas, Iran menembak Israel dalam ribu-ribu kilometer, 8 minit siapa dia punya peluru. Ini kehebatan. Lalu atas kapal perang mereka, mereka tak nak buat apa. Ini berlaku. Kebangkitan yang Nabi janji ini sudah berlaku. Bukan. Hamas mula-mula dia pilih damai. Macam PAH juga Hamas ni. Dia pilih damai. Masuk pilihan raya. Tahun 2006, Hamas menang pilihan raya. Menang pilihan raya daripada 130 kerusi, Hamas menang 60 kerusi lebih. Boleh tubuh kerajaan. Lalu Hamas mencadangkan Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri. Nak tubuh kerajaan kerana dia dah menang pilihan raya. Malangnya Israel tolak, Amerika tolak, negeri-negeri Arab tolak. Tak terima. Dia ambil PLO. PLO ni macam UMNO sini lah. PLO. Ambil PLO yang menang 40 kursi. Buat kerajaan. Macam Anwar Ibrahim lah. Parti dia berapa kursi? Capur dengan DAP, capur dengan parti-parti bukan Islam, cukup kursi, tubuh kerajaan. Orang Islam tak memimpin, tak memerintah. Ini jadi. Lalu Hamas berundur di Gaza. Berundur di Gaza, tubuh kerajaan di Gaza. Pertahan Gaza. Gaza telah dikepung. Dia sekat ekonominya, sekat makanannya, sekat bekalannya, sekat segala-galanya. Teruk pada sekat Terengganu Kelantan lagi. Kedua polis lagi. Dia sekat. Tapi boleh hidup. Dengan izin Allah Ta'ala. Akhirnya keruh bala tentera serang. Serang habis-habisan. Serang. Sekarang ni dah. Minggu depan ni genap setahun. Tak kalah. Tak kalah. Ini sangat menarik. Ha, pernah Mesir. Di atas nama semangat Mesir. Berperang dengan Israel. Nari kalah. Mesir perang dengan Israel 6 hari, kalah. Jordan perang 2-3 hari, kalah. Syria kalah. Tapi kumpulan Islam, Hamas, Tanzim Jihad, Hizbullah, Ansarullah, Muqawamah Islamiyah berperang setahun, tak kalah lagi. Ini pertolongan Allah berlaku. Pertolongan Allah berlaku. Ini, memanglah kita orang Islam ni, Tuhan suruh kita memilih jalan damai, bukan perang. Tetapi kalau orang perang, kita lawan perang lah. Maka orang Palestin terpaksa berperang. Terpaksa berperang. Orang Arab tak boleh berperang. Orang Arab di Mesir, di Syria, di Yaman, di Libya, tak boleh perang sama sendiri. Lawan Israel je. Tapi nyekaca dia orang putih, nyekaca dia mereka, supaya perang sama diri. Diberi senjata pada satu puak, beri satu puak lagi, suruh perang, suruh berlawan. Negeri kita dia buat juga. Dia nama reformasi. Di negeri Arab, dia panggil Arab Spring. Arab Spring Ar-Rabi'ul Arabi. Musim bunga Arab. Dia cocok-cocok semua Arab demonstrasi jatuhkan kerajaan dengan cara kekerasan. Tempat kita jatuhkan demonstrasi.
reformasi hak ketua demokrasi jadi Perdana Menteri hari ini. Ha, suruh buat reformasi. Reformasi di Indonesia, reformasi di Malaysia, reformasi ini kita dah juga beragak 3 kali. Turun beragak, cek-cek rupanya orang PAH ramai turun. Orang PAH ramai kena takat. Orang yang akhir tu, saya dengan Dr. Samsuri. Maksud sosial politik saya. Bila tengok anak-anak muda kita yang takat di polis. Saya tengok anak-anak muda duduk bergocoh dengan polis. Anak-anak muda kita Melayu Islam, polis pun Melayu Islam. Puak-puak dia pun duduk tepuk di belakang. Selamat dia. Kita duduk gocoh sama polis. Polis Melayu, kita Melayu. Saya kata tak kena ni. Tak betul ni. Ini cara tak betul. Saya terima kasih ke polis. Saya kena takak juga. Tapi tak boleh lah kak. Saya letak di bawah pejabat polis. Dia beri penghormatan oleh polis. Ha? Bila dia kena takak, dia kena soal siasat lah. Polis pegawai polis tak soal siasat. Saya tanya-tanya. Dia tak arah nak tanya. Saya tanya apa? Dia tanya. Saya tak arah nak tanya. Tak ada soalan nak tanya. Dia kata betul tak Tok Guru? Orang kata Tok Guru mandi koloh. Lepas tu orang ramai ikut. Saya kata, senanglah suruh Perdana Menteri terjun dalam kolam air. Orang ramai sokong dia. Dia pun suka. Tak ada nak tanya. Saya dibebaskan. Terima kasih pada polis yang bebaskan saya. Dr. Samsuri pergi juga. Saya tak tahu masuk lokak juga. Dan kita selamat. Kita hapuskan apa yang dinamakan reformasi. Lalu kita buat gabungan baru.